Anda bergabung di liputan khusus CNN Gomudik. Padatnya lalu lintas di Brebes, Jawa Tengah mengakibatkan sejumlah pemudik kelaparan. Pemudik yang terjebak di pintu tol Brebes Timur mendapatkan bantuan makanan untuk santap sahur dini hari tadi. Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan paket makanan berupa nasi dan air mineral. Hingga dini hari tadi, ribuan kendaraan masih terjebak di pintu tol Brebes dan polisi masih menerapkan rekayasa buka tutup jalan untuk mengatur lalu lintas.